Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah Biologi Konservasi. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, di sini kami dari kelompok 9 yang akan membahas mengenai ekonomi konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama ada saya sebagai moderator dan pemateri pertama, Wan Hope Pandopianti. Yang kedua ada Gita Restu Hati sebagai pemateri kedua, kemudian Nida Hairul Uma sebagai pemateri ketiga, dan Susi Pertiwi sebagai pemateri keempat. Untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama, peran ekonomi dalam konservasi, kemudian pendekatan mikroekonomi untuk mengatasi dilema konservasi, kemudian metode untuk menilai barang dan jasa ekosistem, kemudian peran lembaga moderasi, kemudian karakteristik ekonomi ekologi, dan yang terakhir yaitu kaitan yang lebih luas antar ekonomi dan pengembangan. Yang pertama yaitu peran ekonomi dalam konservasi. Ekonomi merupakan ilmu tentang proses bagaimana seseorang mengambil keputusan tentang bagaimana menggunakan sumber daya di bawah kondisi kelangkaan. Nah, meskipun beberapa konservasionis memandang ekonomi sebagai penghalang yang terus-menerus untuk tujuan konservasi, tetapi dengan kita berpikir seperti ekonom dapat membantu kita lebih memahami cara membuat keputusan konservasi yang sulit dalam menghadapi kelangkaan dan kendala sumber daya. Nah, setiap pembahasan ekonomi dalam konteks konservasi dapat didekati dari dua cabang studi, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Yang pertama yaitu mikroekonomi. Nah, ekonomi mikro berpusat pada insentif yang mempengaruhi perilaku individu dalam ekonomi dan persimpangan mereka dengan pribadi dan hak milik komunitas. Nah, cabang ekonomi ini adalah fokus pada pasar, faktor apa yang mempengaruhi barang dan layanan yang dikonsumsi individu. Kemudian yang kedua yaitu ekonomi makro, yaitu tantangan yang lebih besar untuk konservasi dalam perekonomian secara keseluruhan. Karena kebijakan ekonomi makro yang seringkali menyangkut masalah permintaan terhadap barang-barang sumber daya alam, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Selanjutnya yaitu ekonomi tradisional atau neoklasik. Nah, neoklasik ini adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa aliran pemikiran ilmu ekonomi yang mencoba menjabarkan pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan melalui mekanisme permintaan dan penawaran pada suatu pasar. Nah, ada tiga konsep ekonomi yang tertanam dalam banyak upaya konservasi, yaitu jasa ekosistem, kemudian sumber daya arus stok, dan layanan dana. Yang ketiganya tidak dapat dipisahkan dari barang non-rival. Nah, barang non-rival ini adalah barang di mana manfaatnya dapat diberikan bagi pengguna tambahan dengan biaya marginal nol. Yang kedua yaitu jasa ekosistem. Nah, nilai ekonomi diwujudkan dalam bentuk barang berwujud, yaitu material sumber daya dan layanan. Jasa ekosistem mengacu pada khususnya kondisi dan fungsi ekosistem yang memiliki nilai bagi manusia untuk menopang dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini ada gambar, ada perubahan pemicu yang secara langsung dan tidak langsung yang dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati. Nah, untuk perubahan pemicu yang secara tidak langsung mempengaruhi keanekaragaman hayati seperti populasi, teknologi, dan gaya hidup bisa mengarah ke perubahan pemicu yang secara langsung mempengaruhi keanekaragaman hayati. Nah, ini menghasilkan perubahan ekosistem dan layanan yang mereka berikan. Dengan demikian, mempengaruhi kesejahteraan manusia. Nah, interaksi semacam ini berlangsung di berbagai skala geografis dan lintas skala. Begitu pula dengan interaksinya dapat terjadi pada skala waktu yang berbeda.
Di sini ada tabel 11.1, contoh jasa ekosistem yang disediakan oleh hutan. Untuk jasa ekosistem yang pertama yaitu pengaturan gas. Pohon dapat menyimpan CO2 dan pohon yang bertumbuh dapat menghasilkan O2. Kemudian hutan juga dapat membersihkan SO2 dari atmosfer. Kemudian yang kedua yaitu pengaturan air. Akar pohon memungkinkan menyerap air selama hujan dan melepaskannya selama musim kemarau. Dapat mengurangi resiko dan parahnya kekeringan dan banjir. Kemudian yang ketiga yaitu pasokan air. Evapotranspirasi dapat meningkatkan curah hujan lokal. Hutan dapat mengurangi erosi dan menahan tepian sungai di tempatnya. Kemudian mencegah pendangkalan mata air masuk dan meningkatkan aliran air. Kemudian untuk jasa ekosistem yang keempat yaitu kapasitas penyerapan limbah. Hutan dapat menyerap sejumlah besar limbah organik dan menyaring polutan dan limpasan. Beberapa tanaman juga dapat menyerap logam berat. Kemudian yang kelima yaitu pengendalian erosi dan sedimen, penyimpanan, pembentukan tanah, refugia dan habitat, dan yang terakhir yaitu sumber daya genetik dapat dibaca ya. Sepanjang sejarah, manusia bergantung pada layanan ini, tetapi secara rutin menerima begitu saja. Nah, layanan ini hanyalah ekspresi dari cara alam bekerja. Dalam upaya untuk memperjelas istilah ekosistem untuk analisis ekonomi, Fisher dan kawan-kawan menggambarkannya dalam empat kategori, yaitu ekosistem, jasa ekosistem, manfaat, dan nilai. Untuk yang pertama yaitu ekosistem, yaitu kombinasi dari spesies yang berinteraksi dengan lingkungan mereka. Mereka melakukan banyak hal, tidak semuanya adalah jasa ekosistem. Kemudian yang kedua yaitu jasa ekosistem. Jasa ekosistem ini adalah bagian dari proses alami yang benar-benar memberikan manfaat bagi manusia. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat, yaitu hal-hal aktual yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Dan yang terakhir yaitu nilai. Nilai ini penting, suatu manfaat yang diberikan kepada seseorang ataupun grup, dapat diukur dalam dolar ataupun metrik lainnya. Nilai ini seringkali didasarkan pada budaya, pasar, norma, ataupun faktor lain. Yang ketiga yaitu sumber daya arus stok dan layanan dana sumber daya. Arus stok sumber daya adalah barang yang diproduksi melalui proses transformasi, biasanya bersifat memperbarui yang terjadi di dalam ekosistem itu sendiri. Barang yang diproduksi dalam kategori ini kemudian dapat diekstraksi untuk digunakan pada tingkat tertentu atau stok sumber daya. Misalnya, kayu dari hutan ekosistem adalah sumber daya aliran persediaan di mana tanaman berdiri atau persediaan pohon dewasa mengubah air, sinar matahari, dan nutrisi dari tanah menjadi biomasa baru, atau pohon menjadi lebih besar dan individu baru, atau benih yang berkecambah menjadi pohon baru. Nah, semua sumber daya aliran stok ini memiliki sifat yang sama. Pertama, sumber daya arus persediaan adalah sumber daya yang telah diubah materialnya oleh proses ekosistem menjadi barang yang dapat dipergunakan. Kedua, mereka dapat digunakan dengan kecepatan berapapun yang diinginkan, tetapi dalam banyak kasus, beberapa tingkat penggunaan terlalu besar untuk dipertahankan tanpa batas. Kemudian yang ketiga, sumber daya aliran stok dapat ditimbun atau disimpan untuk digunakan di masa mendatang. Mereka tidak harus digunakan sekaligus, bahkan bisa diambil dari konteks ekosistem mereka. Sebaliknya, ekosistem juga menyediakan layanan dana sumber daya. Sumber daya layanan dana ini dapat rusak dari proses produksi, tetapi tidak menjadi bagian dari hal yang dihasilkan. Sebaliknya, dana menyediakan layanan di tarif tetap. Jadi, layanan paling baik diukur dalam beberapa metrik yang menggambarkan keluaran dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu pendekatan mikroekonomi untuk mengatasi dilema konservasi. Yang pertama, asumsi fundamental penawaran dan permintaan. Dalam teori ekonomi neoklasik, harga pasar untuk barang apapun berasal dari penawaran dan permintaan berdasarkan yang memasok barang dan mereka yang menjadi konsumen atau pembeli. Meskipun semua orang mempunyai kurva permintaan dan penawarannya masing-masing, tetapi sebagian besar kurva yang dianalisis oleh ekonom adalah agregat atau jumlah permintaan dan penawaran yang dilakukan oleh seluruh penjual. Dari sini, mereka mencoba menjelaskan faktor kumulatif dan motivasi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran di seluruh pasar. Di sini ada gambar
kurva penawaran dan permintaan, di mana harga pasar atau harga equilibrium diberikan pada titik P. Ketika ada permintaan atau penawaran, kurva ini akan bergeser. Pasar dibuka pada harga dan kuantitas yang berbeda. Misalnya, kurva permintaan mungkin akan bergeser ke kanan, seperti yang ditunjukkan di sini karena perubahan permintaan musiman untuk produk tertentu. Kemudian ada pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Nah, kurva permintaan dan penawaran ini bisa bergeser atau mengalami pergerakan yang didasarkan karena faktor yang pertama yaitu perubahan harga barang, dan yang kedua yaitu faktor selain harga barang, yaitu bisa biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Selanjutnya, menerapkan konsep ini untuk konservasi, Zhao et al. Mempertimbangkan bagaimana mengukur faktor penawaran dan permintaan konservasi tanah, dan umpan balik di antara mereka bisa mengarah pada pengelolaan konservasi yang lebih baik. Nah, di sini ada gambar 11.4. Di sini dijelaskan sebuah kerangka umum untuk memasangkan sistem manusia alam dengan penilaian layanan konservasi tanah, di mana penawaran dicirikan oleh proses dan fungsi ekosistem, dan permintaan dikuantifikasi sebagai total manfaat yang diperoleh oleh manusia. Nah, mengambil pandangan yang lebih luas, permintaan mungkin saja dipengaruhi oleh tujuan kebijakan seperti pembangunan berkelanjutan, sedangkan penawaran dipengaruhi oleh karakteristik ekosistem dan potensi perubahan penggunaan lahan yang mempengaruhi karakteristik tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Gita Restuhati, NPM 172154039. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai materi selanjutnya, yaitu tantangan eksternalitas. Nah, di mana salah satu tantangan ekonomi adalah menciptakan entitas lingkungan yang sebelumnya tidak memiliki pasar. Nah, pasar ini dikembangkan dengan benar dan dapat merangsang efisiensi pasar dan juga dapat meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Nah, selain dari merangsang efisiensi pasar dan juga meningkatkan efisiensi ekonomi, maka pasar juga harus mendukung tingkat konservasi keanekaragaman hayati yang lebih tinggi. Nah, dengan begitu, untuk melakukan ini, ekonom itu harus mengatasi adanya eksternalitas. Nah, apa itu eksternalitas? Nah, eksternalitas itu sendiri merupakan biaya yang harus ditanggung ataupun manfaat tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat adanya aktivitas ekonomi. Nah, di sini untuk selanjutnya yaitu terdapat contoh klasik dari eksternalitas negatif, yaitu pada polusi udara, di mana tindakan ini menyebabkan adanya beberapa biaya ekonomi, yaitu seperti kerusakan properti, kemudian infrastruktur, dan juga hilangnya produktivitas manusia dan juga tanaman. Kemudian biaya sosial yang meliputi dampak fisiologis pada manusia, misalnya seperti gangguan kesehatan pada kardiovaskuler dan juga pernapasan. Nah, untuk selanjutnya yaitu biaya lingkungan, yaitu kerusakan yang terjadi pada ekosistem, yang dimana ini itu ditanggung oleh banyak orang di luar sana atau di sekitarnya. Nah, pada gambar 11.5 ini merupakan dampak eksternalitas negatif pada pasokan umum dan kurva permintaan, di mana huruf D ini menunjukkan kurva permintaan pasar atau keuntungan marginal untuk produk. Kemudian MPC adalah biaya produk sumber daya real pribadi marginal perusahaan, yang merupakan tidak termasuk dengan biaya polusi perusahaan pada rumah tangga. Kemudian ada MSD. Nah, MSD ini adalah kerusakan sosial marginal dari polusi atau biaya eksternal marginal. Kemudian ada MSC. Nah, MSC ini adalah biaya sosial marginal masyarakat yang terkait dengan produksi, seperti itu. Nah, perusahaan yang memproduksi beberapa produk mungkin juga menghasilkan polusi sebagai produk sampingannya. Nah, polusi ini dapat membebankan biaya yang signifikan dalam bentuk efek kesehatan yang merugikan, seperti itu. Nah, misalnya pada rumah tangga yang tinggal di hilir ataupun
dekat dengan perusahaan tersebut seperti itu, karena biaya tersebut tidak ditanggung oleh perusahaan dan perusahaan biasanya tidak mempertimbangkannya dalam keputusan produksinya. Masyarakat menganggap polusi sebagai biaya produksi, sedangkan perusahaan tidak menganggapnya seperti itu. Nah, selain dari eksternalitas negatif, terdapat juga eksternalitas positif. Nah, di mana eksternalitas positif ini terjadi ketika suatu perbuatan ataupun perilaku yang mampu untuk memberi manfaat kepada orang lain ataupun orang di sekitarnya. Misalnya seseorang yang menghias rumahnya sehingga lingkungan rumah sekitarnya itu merasakan manfaatnya, seperti pemandangan yang indah seperti itu. Nah, selain itu juga misalnya seseorang yang menanam pohon di sekitar rumahnya akan memberikan efek positif kepada orang di sekitarnya ataupun tetangganya. Mengapa? Karena pohon tersebut dapat mengeluarkan oksigen, di mana oksigen tersebut sangat bermanfaat untuk orang di sekitarnya, seperti itu. Nah, apabila eksternalitas telah terlihat, maka pelaku aktivitas ekonomi dapat diberikan pilihan ataupun diwajibkan untuk membayar dampak tersebut atau mengklaim keuntungan yang telah diberikannya melalui undang-undang yang berlaku, ataupun pelaku aktivis ekonomi dapat mengubah produk ataupun metode produksinya untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari eksternalitas tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ada CBA atau Cost Benefit Analysis. Nah, CBA ini adalah suatu proses yang digunakan untuk mengukur manfaat yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan juga pengambilan tindakan. Nah, CBA ini akan efisien apabila semua faktor yang relevan disertakan dalam analisis seperti itu. Nah, analisis CBA atau analisis biaya manfaat ekonomi ini harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu seperti berbagai pandangan, kemudian apa yang terjadi pada spesies selain dari manusia. Nah, Badan Perlindungan Amerika Serikat telah terkenal dengan penggunaan CBA untuk membenarkan kebijakan lingkungannya. Nah, pada Mei tahun 2019, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirimkan suatu memo kepada staf FAA tentang peninjauan proses CBA ini. Nah, tujuannya untuk membuat perubahan dalam cara perhitungan biaya dan juga manfaatnya, baik itu untuk manusia dan juga untuk ekologis atau lingkungan. Metode untuk menilai barang dan juga jasa ekosistem. Nah, untuk poin yang pertama yaitu, haruskah kita menghargai alam? Nah, ada beberapa banyak yang memandang bahwa memberi harga pada alam menjadi alat vital untuk pelestarian alam pada saat ini. Nah, selama dunia terus menggunakan ekonomi neoklasik untuk menyusun CBA-nya, ada alasan kuat untuk memasukkan informasi yang lebih tepat dalam jumlah dan juga kualitas tentang nilai-nilai ekosistem. Nah, Filser et al. Tahun 2015 berpendapat bahwa penilaian ekosistem juga dapat membantu untuk menarik perhatian pada nilai alam dalam kehidupan kita dan membantu kita untuk menentukan ukuran insentif yang diperlukan untuk mendorong penyediaan manfaat bagi masyarakat. Nah, dalam ekonomi mikro ada dua kelas umum teknik penilaian untuk jasa ekosistem. Nah, yaitu ada preferensi yang diungkapkan dan juga metode preferensi yang dinyatakan. Untuk slide selanjutnya di sini akan dibahas terlebih dahulu mengenai metode preferensi terungkap. Nah, yang pertama ada hedonic valuation model for private property. Nah, salah satu tujuan jangka panjang dari konservasi dalam konteks sosial ekonomi adalah untuk memindahkan penduduk lokal dari sikap reaktif yang menyangkal tanggung jawab atas keadaan situs saat ini ke sikap proaktif yang tidak hanya menerima tetapi juga mengantisipasi, kemudian tanggung jawab atas situs dan juga melakukan lebih dari yang dibutuhkan dalam pemulihannya, menurut Clarkson tahun 1995. Nah, salah satu cara untuk mengilustrasikan prinsip-prinsip ini adalah dengan melihat bagaimana kualitas lingkungan dapat diperlakukan sebagai dimensi ataupun nilai tambah dari pertukaran properti pribadi dalam pengaturannya.
Nah, untuk memahami bagaimana cara kerjanya, di sini dapat dilihat aplikasi metode di negara bagian California, Amerika Serikat, di mana kontrak Costa, kemudian Santa Cruz, dan juga Celano mengelilingi area teluk di San Francisco yang merupakan properti hunian yang dinilai termasuk yang tertinggi di Amerika Serikat. Nah, pada negara bagian ini, ekonom sumber daya Carol Schreiner dan juga John Lomis memperkirakan bahwa nilai ekonomi dari berbagai ukuran restorasi aliran ke nilai properti pribadi menggunakan model properti hedonis yang memperlakukan nilai properti sebagai fungsi dari karakteristik struktural atau dilihat di sini yaitu S, kemudian lingkungan dilambangkan dengan N dan juga kualitas lingkungan yang dilambangkan dengan Q yang diekspresikan dalam identitas VI sama dengan F, SI, NI dan juga QI yang dimana subscript I ini mengacu pada penilaian setiap penilaian untuk properti individu tersebut. Untuk slide selanjutnya yaitu yang pertama mengenai tabel 11.2. Menurut Schreiner dan juga Lumis tahun 1996. Nah, di mana pada tabel ini menunjukkan suatu analisis yang di mana bahwa tidak semua jenis restorasi ini menambah nilai properti pribadi secara signifikan. Nah, restorasi yang memiliki nilai tambah mencakup upaya yang memulihkan fungsi yang di mana melekat pada sungai. Nah, misalnya untuk memperbaiki habitat ikan serta upaya yang secara langsung yang menguntungkan pemilik properti, misalnya mengurangi kerusakan akibat adanya banjir seperti. Nah, untuk selanjutnya ekonomi ekologi Taylor Rickert dan juga rekannya mengadopsi pendekatan fungsi produksi ini ketika mempertimbangkan nilai ekonomi dari kedekatan hutan dengan produksi kopi pada tahun 2004. Nah, di mana di dalam studi ini penulis berfokus pada satu perkebunan kopi besar dengan luas lahan sekitar 1.065 hektar di Costa Rica dan mempertimbangkan data tentang penyerbukan dan juga hasil pertanian yang melintasi gradien jarak dari dua petak hutan yang berdekatan. Ini ditunjukkan oleh gambar 11.6. Nah, di mana pada gambar 11.6 ini terdapat peta wilayah studi dan juga lokasi di Valle General, Costa Rica, di mana perkebunan kopi utama Finca Santa Fe yang luasnya itu sekitar 1.065 hektar yang di mana yang berwarna putih itu menunjukkan daerah yang berbintik-bintik adalah merupakan campuran dari lahan kopi, kemudian padang rumput dan juga tebu. Kemudian area hitam adalah hutan dan juga tiga petak fokus yang diberi label A, B, dan juga C. Nah, melalui kurva permintaan DCM seperti yang ditunjukkan pada gambar 11.7, di sini biaya per perjalanan atau cerminan jarak sumbu Y terkait dengan jumlah perjalanan yang dilakukan seseorang ke situs yang berisi fasilitas ataupun sumber daya yang ditunjukkan dengan sumbu X, di mana dapat diperhatikan bahwa jika biaya perjalanan meningkat, maka jumlah perjalanan menurun. Gambar 11.7 ini dapat dilihat di mana kurva permintaan metode biaya perjalanan atau TCM yang memperkirakan nilai amenitas lingkungan seperti taman nasional. Nah, tidak seperti kurva penawaran dan permintaan neoklasik, tetapi kurva permintaan TCM membuat biaya perjalanan atau sumbu Y berfungsi sebagai analog harga dan jumlah perjalanan atau pada sumbu X itu sebagai analog permintaan. Nah, kesediaan untuk membayar fasilitas atau layanan lingkungan diwakili oleh luas huruf A, B, C, D tersebut dan nilainya adalah produk dari biaya perjalanan dan juga jumlah perjalanan. Nah, dalam contoh ini jika biaya berkisar sekitar $30 untuk satu perjalanan ke taman. Nah, tiga perjalanan akan dilakukan menjadikan nilai tersebut yaitu sekitar $90. Ilmu ekonomi itu menggunakan kurva penawaran dan juga permintaan untuk menghubungkan antara harga dengan kuantitas yang diminta.
Nah, sekali lagi di dalam kurva TCM ini, biaya perjalanan adalah analog harga dan jumlah perjalanan adalah analog dari permintaan. Nah, selain kegunaannya dalam memperkirakan nilai surplus konsumen, nilai perbaikan lingkungan, dan juga nilai relatif dari berbagai area, TCM juga dapat berguna bagi manajer dalam menetapkan harga untuk biaya masuk. Nah, kurva permintaan tidak hanya menunjukkan perpotongan dan juga kemiringan Y yang berbeda, tetapi juga memiliki bentuk yang berbeda. Nah, layanan taman berpotensi menggunakan data tersebut dalam 4 cara alternatif, yang dimana tergantung pada tujuannya. Yang pertama adalah memaksimalkan pendapatan yang dihasilkan dari biaya masuk dan memperkirakan total pendapatan maksimum dari ketiga taman. Kemudian yang kedua, meminimalkan biaya finansial untuk taman. Kemudian yang ketiga, meminimalkan biaya lingkungan untuk taman. Dan yang keempat adalah menetapkan biaya masuk yang sesuai dengan pendapatan sebenarnya dari sebagian besar penduduk asli. Ada metode preferensi yang dinyatakan. Nah, yang pertama ada penilaian contingency. Nah, berbagai teknik contingency valuation atau CV dapat digunakan untuk menciptakan pasar bayangan untuk barang non-pasar yang terkait dengan jasa ekosistem dengan mencoba untuk menentukan preferensi konsumen dan juga pengguna. Nah, penggunaan metode ini merupakan penggunaan yang paling efektif adalah ketika pertanyaan relatif lurus ke depan dan tanggapannya itu mudah untuk dianalisis. Nah, relatif terhadap variabel regresi sederhana seperti jumlah pembayaran, sikap responden, dan juga karakteristik sosial ekonomi. Nah, pendekatan willingness to pay atau WTP adalah salah satu bentuk CV yang mencoba untuk menetapkan nilai moneter ke nilai non guna, yang dimana sebelumnya telah dibahas pada pertemuan kemarin pada bab 10. Nah, seperti nilai keberadaan spesies, kemudian dengan menanyakannya bisa itu melalui seperti survei. Nah, alternatif pendekatan CV yang terkait adalah metode willingness to accept atau disingkat dengan WTA. Nah, WTA ini berusaha untuk menentukan apa yang akan diterima responden sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita akibat memperoleh ataupun mempertahankan kemudahan itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk menentukan tingkat kompensasi yang dapat diterima dan adil seringkali menjadi satu-satunya cara untuk memecahkan konflik nilai yang tidak dapat terselesaikan yang mungkin timbul dalam upaya konservasi di skala regional ataupun landscape. Nah, pengenalan kembali serigala abu-abu atau Canis lupus di Taman Nasional Yellowstone pada tahun 1990-an di mana tidak dapat berjalan tanpa adanya program kompensasi yang ditetapkan oleh pembela satwa liar Yayasan Kompensasi Serigala Yayasan Margasatwa Bailey untuk mengganti rugi peternak di luar taman karena kehilangan ternak-ternaknya yang disebabkan oleh serigala tersebut. Nah, di sini terdapat contoh gambar ataupun grafik yaitu gambar 11.8 di mana dengan demikian kompensasi yang adil yang ditentukan oleh WTA semakin dipandang penting dalam pembangunan taman nasional di negara berkembang yang di mana banyak orang memperoleh penghidupan dari berbagai sumber daya alam baik itu melalui berburu, kemudian bertani ataupun mengembala. Nah, untuk selanjutnya yaitu eksperimen pilihan. Pemodelan pilihan kadang-kadang disebut juga sebagai eksperimen pilihan, yaitu jenis metode preferensi lain yang dinyatakan. Nah, kuesioner yang digunakan dalam percobaan serupa dengan yang ada di CV. Nah, namun bentuk pertanyaannya itu berbeda, yaitu responden disajikan dengan serangkaian berbagai pilihan. Nah, alternatif pilihan ini ditentukan dengan menggunakan seperangkat umum atribut tingkat yang mungkin berbeda dari satu alternatif ke alternatif yang lainnya. Responden survei kemudian nantinya akan diminta untuk memilih di antara berbagai alternatif yang menunjukkan pengorbanan yang bersedia untuk dilakukan oleh responden dengan perkiraan nilai moneter untuk setiap alternatifnya. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar 11.9. Nah, di mana dengan demikian eksperimen pilihan ini juga dapat dirancang untuk menentukan WTP dan juga WTA seseorang ataupun kelompok.
Nah, di sini dapat dilihat pada gambar 11.9 di mana contoh rangkaian pilihan yang disajikan kepada peserta dalam studi yang difokuskan pada implementasi potensial dari program pemerintah Ekuador yang dirancang untuk melestarikan hutan bakau pesisir yang dikenal sebagai Socio Manglar atau Mitra Mangrove. Nah, karena hutan bakau pesisir adalah milik negara, maka rangkaian pilihan berfokus pada rangkaian konsesi yang berbeda yang mungkin dibuat oleh penggunanya. Nah, atributnya adalah kewajiban atau waktu yang diinvestasikan dalam perawatan dan juga pengelolaan yang diukur dalam hari di per minggu, seperti itu. Nah, kemudian ada pengecualian atau jangka akses dan penggunaan kawasan mangrove oleh pihak ketiga. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan sumber daya di masa depan, yaitu ketersediaan sumber daya 10 tahun ke depan yang diukur sebagai kerang yang dikumpulkan per hari per penggunanya. Nah, kemudian ada intensif moneter, di mana intensif moneter ini merupakan pembayaran individu jika menerima perjanjian diukur dalam US dollar per pengguna per tahun, seperti itu. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai peran lembaga moderasi. Yang pertama adalah lembaga dari perspektif ekonomi. Pasar gagal karena informasi yang tidak lengkap, eksternalitas, dan keberadaan barang publik, kegagalan pasar dapat menimbulkan konsekuensi lingkungan yang serius. Misalnya, pasar tembus pandang dari banyak jasa ekosistem telah mendorong hilangnya secara stabil hutan, tanah, lahan basah, dan juga terumbu karang di seluruh dunia. Di bidang ekonomi, institusi berperan dalam mengoreksi kegagalan pasar dengan menawarkan seperangkat aturan untuk mengatur perilaku. Salah satu perilaku ekonomi yang menonjol adalah pemerintah yang dapat memberikan perlindungan lingkungan dan mempromosikan konservasi melalui pembuatan kebijakan. Salah satu perilaku ekonomi yang menonjol itu tadi pemerintah yang dapat memberikan perlindungan lingkungan dan juga mempromosikan konservasi melalui pembuatan kebijakan. Nah, salah satu caranya itu dengan memikirkan kebijakan yang merupakan suatu metode yang alternatif yang diberikan untuk memandu ataupun menentukan keputusan sekarang dan juga masa yang akan datang. Nah, meskipun berbagai aktor dapat membuat kebijakan, spesifik tindakan pemerintah dianggap contoh kebijakan publik atau kebijakan yang diambil atas nama publik dalam pelayanan tujuan tertentu. Bentuk kebijakan publik biasanya pertama ada regulasi, yang kedua ada program sukarela, dan yang ketiga ada pasar pendekatan. Yang pertama ada regulasi. Biasanya regulasi ini disebut sebagai peraturan wajib. Nah, bab 12 Undang-Undang Air Bersih dan juga Undang-Undang Spesies Terancam Punah memperoleh otoritas mereka dari kemampuan untuk mengatur perilaku individu dan juga perusahaan sesuai dengan tujuan standar yang telah ditetapkan dan untuk memaksakan denda atau penjara karena tidak mematuhinya. Jadi, regulasi disebut sebagai peraturan wajib ini apabila seseorang melanggar ataupun tidak mematuhinya, maka akan dikenakan denda ataupun penjara. Kemudian, peraturan yang ditetapkan pada industri otomotif Amerika Serikat oleh klien Air ACT menyebabkan perkembangan teknologi yang pesat. Nah, di teknologi mobil seperti konverter katalik, mobil bertenaga listrik, bensin tanpa timbal, mesin lebih hemat bahan bakar, hibrida mobil, dan juga mobil bertenaga listrik hidrogen. Nah, di sini, melalui peraturan wajib, pemerintah dapat meminta individu atau bisnis untuk memenuhi standar lingkungan yang mereka inginkan. Kemudian, yang kedua ada program sukarela. Nah, pemerintah juga dapat mengadopsi dan juga mempromosikan regulasi, yaitu peraturan wajib tersebut, melalui program sukarela yang memberikan informasi, teknis bantuan, dan juga uang tunai dan subsidi material untuk mendorong pemenuhan.
Program sukarela ini mengurangi atau menghilangkan biaya penegakan dan cenderung membuat lebih menguntungkan hubungan antara regulator, pemerintah, dan juga perusahaan swasta. Sedangkan yang ketiga itu ada pasar pendekatan. Nah, pendekatan berbasis pasar ini untuk penggunaan kebijakan lingkungan pasar, harga, dan variabel ekonomi lainnya untuk memberi intensif aktor untuk mengurangi eksternalitas lingkungan negatif atau meningkatkan kontribusi mereka untuk kesejahteraan sosial. Nah, berbasis pasar strategi dirancang untuk melibatkan sektor swasta karena ini bujukan moneter atau mendekati moneter. Mendorong perusahaan, misalnya perusahaan atau industri untuk mengurangi kerusakan lingkungan sampai-sampai hal itu masih bernilai finansial untuk mereka lakukan. Selanjutnya yaitu interaksi pemerintah pasar. Interaksi pemerintah pasar yang pertama itu ada mekanisme berbasis pasar pajak. Perpajakan sangat tepat dan juga efektif dalam mengendalikan polutan yang tersebar luas. Aktor yang paling siap untuk menangani area yang luas dan juga jumlah orang yang terpengaruh. Nah, di mana polusi emisi karbon dioksida mungkin merupakan satu-satunya ancaman terbesar bagi stabilitas iklim global. Pajak atas emisi karbon ini akan menginternalisasikan biaya emisi tersebut yang saat ini berada di luar produksi proses, tetapi cukup nyata dalam bentuk peningkatan suhu dunia dan efeknya yang tidak menguntungkan pada hasil panen, kemudian peningkatan insiden kekerasan dan peristiwa cuaca tidak stabil, naiknya permukaan laut, serta peningkatan risiko keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Para ekonom menyarankan bahwa pajak atas karbon akan menjadi salah satu yang paling agresif pilihan dalam mengurangi dan juga mengekang gas rumah kaca. Paling baru-baru ini, pemerintah di seluruh dunia telah mengusulkan dan juga menerapkan pajak atas polusi karbon. Nah, ini untuk mempercepat kegiatan mitigasi perubahan iklim dan pemberian intensif lebih lanjut produksi teknologi hijau dan juga energi. Nah, meskipun pajak seperti itu menargetkan industri, kebijakan harus dirancang untuk memastikan potensi dampak finansial pada konsumen. Nah, dengan industri penurunan pajak kepada konsumen, tidak memperburuk ketidaksetaraan ekonomi yang ada. Seperti grafik pada layar. Garis pertama itu merupakan perubahan agregat untuk British Columbia berdasarkan penerapan pajak karbon. Nah, sedangkan garis patah-patah yang tebal, ini merupakan tren tahunan alternatif dalam pekerjaan agregat tanpa pajak. Nah, kalau garis patah-patah abu terang, itu merupakan garis yang kedua, interval kepercayaan proyeksi. Nah, kalau garis yang terakhir itu merupakan implementasi tahun untuk pajak karbon. Jadi di Kolombia itu pada tahun 2008 itu di mana pendapatan pajak itu meningkat. Nah, pendapatan yang dihasilkan selanjutnya itu akan dikembangkan dalam bentuk personal dan bisnis tindakan pajak seperti pengurangan pendapatan pribadi, tarif pajak, dan juga pengurangan pajak pendapatan perusahaan. Yang selanjutnya ada mekanisme berbasis pasar subsidi. Nah, subsidi adalah transfer pembayaran untuk mendorong penggunaan kebijakan, program atau lembaga atau bantuan mengatasi segala biaya yang membebani suatu kebijakan. Nah, program atau lembaga dapat memperkenalkan. Misalnya, Undang-Undang Konservasi Lahan Basah Amerika, NAWCA, ini menyediakan pendanaan dan juga peningkatan habitat unggas di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sejak tahun 1989, NAWCA telah memberikan 1,48 dolar Amerika dan menghasilkan 4,34 miliar dolar dari kontribusi mitra untuk mendanai habitat proyek di 33,4 juta akre, 13,5 juta HA. Nah,
NAWCA dan juga Amerika Utara yang sesuai rencana pengelolaan unggas telah mendorong ekonomi investasi dalam perlindungan lahan basah pada skala internasional. Nah, di Amerika Serikat, pinjaman federal utama dan juga subsidi untuk petani telah disetujui setiap tahunnya. Kemudian ada mekanisme berbasis pasar dapat izin diperdagangkan. Izin yang dapat diperdagangkan ini memaksa regulator untuk mengidentifikasi maksimum tingkat polusi atau penipisan yang dapat diterima secara ekologis berkelanjutan. Setelah ditentukan, regulator harus mendistribusikan file hak untuk mencemari dengan cara yang adil sehingga pasar bisa mendapatkan alokasi izin yang efisien melalui perdagangan. Nah, izin yang dapat diperdagangkan semakin banyak digunakan dalam melindungi layanan sistem. Misalnya, Amerika Serikat memiliki aturan tanpa kerugian bersih untuk lahan basah, dirancang untuk memastikan bahwa pengembangan berinvestasi dalam tingkat mitigasi yang memastikan proyek mereka ini akan berhasil. Jadi, tidak adanya kerugian. Untuk yang selanjutnya, ada koordinasi pemerintah pasar. Nah, koordinasi pemerintah pasar ini, penggabungan nilai konservasi pasar bisa memproduksi dan juga mendistribusikan manfaat secara efisien, yang membangun berbasis dukungan tingkat masyarakat untuk konservasi lebih efektif, secara efisien dan juga efektif dari mandat legislatif itu sendiri. Seperti pada gambar 11.10, ini telur ikan duyung Polyodon spatula menyediakan dasar untuk pertumbuhan industri kaviar di Glendive, Montana. Nah, hal ini merupakan upaya pemindahan konsep keberlanjutan melampaui budaya endemik dan juga profesi biologi konservasi ke dalam dunia bisnis dan juga ekonomi swasta. Dalam hal ini, warga Glendive ini mulai memahami bahwasanya populasi ikan duyung ini adalah indeks komunitas mereka, indeks kesejahteraan mereka. Nah, apabila terjadi penurunan dari populasi tersebut, maka akan mengancam kehidupan mereka. Ini dipandang oleh mereka itu sebagai gejala kesusahan. Nah, disinilah letak dari koordinasi pemerintah pasar. Kemudian ada peran hak milik dalam konservasi, persimpangan antara hak milik dan juga ekonomi. Beberapa ekonom berpendapat bahwa semua konflik antara ekonomi dan juga konservasi ini mencerminkan kegagalan untuk mendefinisikan dan juga mengalokasikan hak milik dengan benar. Hak milik adalah contoh lain dari sebuah institusi yang menengahi keterkaitan antara manusia dan jasa ekosistem. Hak-hak ini menetapkan aturan yang mengatur berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh individu ataupun kelompok berkenaan dengan layanan tertentu ataupun kelompok. Nah, seperti pada grafik tersebut, produk marginal padang rumput. Nah, jadi pada sumbu 0A di sumbu horizontal, ini beroperasi pada saat itu. Nah, pada gembala akan menghasilkan penambahan berat badan sebanyak mungkin, sehingga terjadi penambahan berat badan sebanyak mungkin. Nah, di situ dijelaskan bahwasannya diekspresikan sebagai masalah dalam keuntungan marginal. Grafik tersebut menunjukkan adanya masalah dalam keuntungan marginal. Jumlah domba yang memasuki padang rumput itu merupakan pada sumbu X harus dinaikkan selama pertambahan berat badan rata-rata, yaitu pada sumbu Y. Ada setidaknya sebaik kesempatan terbaik berikutnya, yaitu padang rumput alternatif diwakili oleh baris berlabel biaya peluang. Yang selanjutnya ada pengalihan hak milik pribadi. Nah, pengalihan hak milik pribadi itu ada konservasi zonasi, yang merupakan pengaturan di mana beberapa properti hak yang biasanya diasosiasikan dengan pemilik individu properti ditransfer ke atau dipegang oleh komunitas di mana properti itu berada. Nah, ini merupakan pengalihan hak milik pribadi. Secara efektif, ini akan membatasi apa pemilik properti individu dapat melakukan berdasarkan properti mereka di mana properti itu berada. Nah, zonasi ini merupakan salah satu bentuk aturan tata guna lahan yang menegaskan bahwa
publik dapat membatasi pembangunan di masa depan. Ini bertujuan untuk apa? Untuk melindungi kepentingan publik. Kemudian ada hak pengeboran di kawasan lindung. Nah, dari tahun 1940-an sampai 1999, Audubon ini melakukan pengembangan sumur minyak di Rainai. Meskipun itu termasuk sumber polusi dan juga ancaman lain terhadap satwa liar, namun dipantau dengan cermat dan juga terkendala, Audubon ini beralasan bahwasanya minyak itu bisa diekstraksi tanpa kerusakan terukur pada rawa. Nah, sebagai ketidakseimbangan yang mendukung produksi minyak dan gas, konsolidasi minyak dan gas untuk menghilangkan minyak dan gas alam di tempat kudus. Audubon ini menerima dan juga mengawasi, tetapi memperlakukan kontrak pada perusahaan tentang bagaimana minyak itu bisa diekstraksi. Pembatasan ini meningkatkan ekstrak biaya peon, sehingga mengurangi royalti yang Audubon terima dibandingkan dengan apa yang bisa didapat tanpa peraturan. Selanjutnya ada ekonomi ekologi. Nah, ekonomi ekologi adalah suatu bidang penelitian akademis, transdisiplin, dan juga antardisiplin yang membahas saling ketergantungan dan juga koevolusi manusia dan juga ekosistem alam, baik secara intertempol maupun secara spasial. Georges Kroegen membandingkan sumber daya bumi dengan jam pasir penuh pasir, di mana pasir di dalam bagian atas jam pasir ini mewakili penyimpangan sumber daya dengan entropi rendah. Nah, seperti pada gambar, analogi jam pasir dari ekonomi, Roigen ini menggambarkan hubungan antara entropi dan juga ilmu ekonomi. Pertama, jam pasir adalah sistem yang terisolasi. Tidak ada pasir yang masuk ataupun keluar dari gambar tersebut. Nah, itu pasir di bagian atas jam pasir, ini mewakili entropi bumi yang rendah, sumber daya surya, energi matahari masuk ke bumi sebagai aliran yang diatur oleh terbatas di tengah jam pasir. Nah, seperti manusia mengkonsumsi terrestrial stock sumber daya yang pada akhirnya ini akan bergantung pada energi matahari dengan entropi tinggi, limbah diproduksi. Ada asimetri penting di sini antara dua sumber entropi rendah, sumber surya berlimpah, tetapi alirannya terbatas. Sedangkan sumber terestrial terbatas stok, tetapi alirannya berlimpah. Manusia semakin menjadi tergantung pada stok terestrial yang terbatas. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Hairul Uma. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai karakteristik ekonomi ekologi. Nah, ekonomi ekologi atau juga disebut dengan bioekonomi dari Georges Kroegen yang merupakan suatu bidang penelitian akademis transdisiplin dan antardisiplin yang membahas saling ketergantungan dan koevolusi ekonomi manusia dan ekosistem alam baik secara intemporal maupun spasial. Nah, ekonomi ekologis juga dicetuskan pada tahun 1980-an yang sebagai disiplin modern melalui karya dan interaksi antara berbagai akademisi Eropa dan Amerika. Nah, pandangan Georges Kroegen dan lainnya yaitu mengenai ekonomi ekologi itu mengarah ke cara baru memikirkan tentang interaksi antara lingkungan dan proses ekonomi dan pertumbuhan ekonomi ekologi sebagai paradigma dan disiplin ekonomi yang berbeda. Nah, tidak seperti pertumbuhan tradisional atau ekonomi neoklasik, ekologis ilmu ekonomi ini menegaskan bahwa modal buatan manusia ini tidak bisa dijangka dipakai pada dijangka panjang. Nah, pengganti modal alam dalam menyediakan bahan mentah, bahan energi, kemudian persediaan yang lainnya serta dalam keanekaragaman hayati. Nah, jadi ilmu ekonomi ekologi ini melihat manusia bahwa ekonomi ini bukan sebagai sistem swasembada yang bisa menarik material dari atau membuang material ke lingkungan tanpa menandiri, tetapi sebagai subsistem yang bergantung pada lingkungan aktivitas manusia yang akan berhenti berfungsi tanpa lingkungan barang dan jasa. Kemudian selanjutnya itu di sana terdapat grafik
terdapat gambar yang merupakan penggambaran skematis dari hubungan antara perekonomian dan lingkungan. Nah, di gambar A itu dijelaskan bahwa itu merupakan penggambaran pada masa lalu yang tercipta karena ekonomi ini ekonomi manusia relatif kecil terhadap biosfer planet dan sumbernya bahan baku dan bak penampung sampah juga relatif besar dibandingkan dengan gambar yang kedua. Seiring pertumbuhan ekonomi manusia, sumber dan daerah biosfer ini menjadi tenggelam serta berkurang karena penggunaan dan degradasi serta memiliki kapasitas untuk menyediakan sumber daya dan menyerap limbah. Kemudian selanjutnya itu, jadi secara khusus berbagai kendala mengenai ekonomi ekologi ini dapat dimanifestasikan secara ekonomi sebagai yang pertama, meningkatkan biaya modal untuk mendapatkan bahan baku dan energi saat penipisan terjadi, kemudian meningkatkan input yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap output dari modal yang sama karena keuntungan ekonomi yang berkurang, kemudian meningkatkan permintaan akan polusi yang lebih efektif dan mahal dalam hal pencegahan dan pembersihan. Kemudian nah, meskipun alternatif ekonomi pertumbuhan ini beragam, maka yang dapat diambil, benang merah yang dapat diambil dari para ekonom ekologi, jadi ekonomi itu, aktivitas ekonomi itu harus yang pertama dipraktikkan dalam skala yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, menggunakan metode dan praktik distribusi ekonomi yang adil baik barang maupun jasa. Kemudian menyediakan alokasi sumber daya yang efisien. Nah, sistem ekonomi ekologi ini juga membutuhkan yang pertama redefinisi dari pertumbuhan dan diferensiasi antar jenis pertumbuhan. Kemudian yang kedua, penentuan eksplisit lingkungan kendala pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian definisi fungsi lingkungan dalam sistem ekonomi. Kemudian penciptaan dan organisasi pasar untuk barang dan jasa. Kemudian ukuran alternatif kesejahteraan manusia. Nah, karena kebingungan atas pertumbuhan dan perkembangan yang merajalela saat membahas ekonomi, maka ekologi ekonomi ini membedakan tiga jenis pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu ada pertumbuhan throughput biofisik yang mengacu pada aliran materi dan energi dari tahap pertama produksi melalui konsumsi. Nah, pertumbuhan throughput ini mungkin yang paling berbahaya bagi lingkungan sebagaimana adanya ditandai dengan tingginya tingkat konsumsi baik materi maupun energi, efisiensi penggunaan energi yang relatif rendah, daya tahan rendah, dan penggantian artefak material yang cepat serta peningkatan tingkat produksi limbah. Kemudian yang kedua ada pertumbuhan produksi atau pendapatan, serta yang ketiga itu ada pertumbuhan kesejahteraan manusia. Nah, di sana itu terdapat ada grafik yang merupakan salah satu contoh adanya indeks berkelanjutan yang disesuaikan dengan kemiskinan kesejahteraan ekonomi atau ISEW, diplot melawan ISEW dan gross traditional product domestic atau PDB untuk Italia per kapita. Nah, ISEW per kapita ini jauh lebih rendah daripada PDB dan kesenjangan semakin melebar istilah absolut. Jadi secara teoretis mungkin dapat disimpulkan bahwa bahwa jika pendapatan meningkat, sementara degradasi lingkungan akan menurun. Nah, pertumbuhan kesejahteraan manusia sekaligus yang paling penting dan paling sulit untuk mengukur indeks pertumbuhan. Tradisional ekonomi pasar bebas telah menggunakan GNP per kapita atau PDB per kapita seperti indeks biasanya. Nah, salah satu alternatif ukuran GNP per kapita adalah Indeks Berkelanjutan Economic Welfare atau ISEW yang mengintegrasikan yang pertama itu ada distribusi pendapatan, yang kedua pertumbuhan modal bersih, yang ketiga ada sumber daya alam depresi dan kerusakan lingkungan, serta yang keempat ada tenaga kerja rumah tangga yang tidak dibayar. Nah, selanjutnya itu ada implikasi dari tantangan bisnis seperti biasa. Yang pertama ada menekankan pandangan yang lebih luas dari nilai untuk jasa ekosistem. Setelah puluhan tahun terdebat tentang apakah kita harus melakukannya atau tidak memberi harga pada alam, kebuntuan ini perlahan-lahan memberi jalan kepada diskusi yang lebih bertarget tentang kondisi spesifik di bawah penilaian moneter, mana yang mungkin atau mungkin yang tidak tepat, termasuk apakah penilaian tersebut baik secara ilmiah, adil secara sosial, atau adil secara etis.
Nah, ada beberapa penekanan lebih lanjut dengan memimpin organisasi global, yaitu seperti platform antar pemerintah tentang biodiversity dan ekosistem service atau IPBES, untuk dipertimbangkan berbagai cara masyarakat manusia memahami pentingnya ekosistem dan keanekaragaman hayati, bahkan dengan kewaspadaan tentang memonetisasi alam. Gomez Bageton dan Martin Lopez menawarkan dua alasan utama mengapa ekologis ekonomi ini harus secara serius terlibat dalam perdebatan dan bersikeras pandangan yang lebih lengkap tentang nilai daripada yang mungkin dikomunikasikan dengan cara lain oleh lingkungan pasar yang menghemat ekologi. Yang pertama, karena premis inti dalam ekonomi ekologi adalah ekosistem dan keanekaragaman hayati yang materinya dasar-dasar materi masyarakat manusia, metafora yang menunjukkan ketergantungan masyarakat pada sistem pendukung kehidupan ekologi mungkin juga lebih penting dari sebelumnya, di mana di dunia tempat orang-orang berada semakin terasing dari alam. Kemudian yang kedua, meski secara historis kepemimpinan ekonomi ekologi menuju pembangunan dari pendekatan jasa ekosistem, arus utama adopsi konsep ini telah menghasilkan arah untuk menyimpang secara signifikan dari maksud asli. Kemudian di sana terdapat gambar yang merupakan metodologi toolbox untuk penelitian terintegrasi ekologi, sosial, budaya, dan nilai moneter ekonomi ekosistem jasa. Nah, pada gambar tersebut, Gomez Bagetum dan Martin Lopez menyoroti kotak alat metodologis untuk terintegrasi penilaian nilai ekologi, sosial budaya, dan moneter jasa ekosistem ini berdasarkan pengelompokan dalam literatur. Nah, dalam praktiknya, kategori ini memiliki batasan yang luas dan dapat memanfaatkan kedua metode kuantitatif maupun kualitatif timbangan. Kemudian, selanjutnya itu, jadi istilah nilai ini telah didefinisikan oleh kamus Oxford sebagai anggapan bahwa sesuatu itu dianggap pantas atau juga itu merupakan suatu kepentingan atau nilai atau kegunaan sesuatu atau sebagai milik seseorang yang merupakan penilaian tentang apa yang penting dalam hidup. Nah, kemudian kalau ekonomi neoklasik telah menekankan hal itu pada fundamental nilai adalah kesenangan. Jadi kalau menurut ekonom neoklasik bahwa nilai itu merupakan hal yang fundamental atau kesenangan atau kegunaan dan dapat diukur dan diekspresikan sebagai frekuensi di pasar. Kemudian banyak juga ekologis ekonomi percaya bahwa nilai uang itu bagaimanapun terkuantifikasi hanya dapat menangkap sebagian gambar yang komprehensif tentang pentingnya alam untuk menginformasikan keputusan kebijakan. Nah, metode ekologi yang disorot oleh Gomez Bagetum dan Martin Lopez ini berhubungan dengan ekosistem fungsi, proses, dan komponen di mana layanan tergantung. Nah, nilai-nilai ini pada gilirannya telah ditautkan konsep ketahanan ekosistem dan kapasitas untuk mempertahankan layanan di tengah gangguan dan perubahan. Dan dalam pengembangan modal alam kritis yang bila diukur dan dilestarikan berdasarkan ekosistem stok dan dana menjauhkan ekosistem dari ekologi ambang batas. Nah, selanjutnya itu di sana terdapat tabel, di mana tabel ini merupakan alat untuk menilai nilai ekologi, sosial budaya, dan moneter dari jasa ekosistem. Nah, skala spasial ini di mana mereka dapat diterapkan dan sifat dapat juga dibedakan atas sifat kuantitatif dan kualitatif. Nah, di sana terdapat ada yang titik 1 serta ada titik 2. Nah, yang titik 1 ini berarti kesesuaian sebagian dengan skala spasial, artinya belum mencapai sesuai dengan skala spasial. Kemudian kalau yang titik 2 itu adanya sesuai dengan skala spasial, artinya sudah sesuai dengan skala spasial. Nah, nilai-nilai sosiokultural ini merupakan nilai-nilai yang ketika ditumbuhkan menangkap motivasi material, baik material, moral, spiritual, maupun estetika masyarakat tentang lingkungan dan pelestariannya. Nah, kemudian selanjutnya itu
adalah mempertimbangkan kembali kekayaan sebagai jalur untuk perlindungan. Salah satu ekspresi paling dasar dan umum dari hubungan antara ekonomi dan lingkungan yang disebut identitas Ehrlich diresmikan oleh ahli biologi Paul dan N.N. Ehrlich pada tahun 1990 sebagai jadi dapat dirumuskan jadi I sama dengan P kali A kali T, di mana I adalah dampak lingkungan, kemudian P adalah populasi, kemudian A adalah kemakmuran, dan T adalah teknologi atau indeks efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan polusi. Nah, identitas Ehrlich ini menegaskan bahwa dampak lingkungan ini bukan sekedar fungsi kepadatan populasi manusia. Jadi, bukan hanya disebabkan oleh adanya kepadatan populasi manusia, tetapi juga disebabkan oleh konsumsi per kapita atau A dan efisiensi penggunaan sumber daya atau T. Nah, kemudian di sana itu terdapat grafik di mana terdapat kurva di mana ini merupakan contoh umum dari kurva Kuznet lingkungan atau EKC yang mengusulkan polusi yang tidak terkontrol selama pengembangan awal tahap suatu bangsa yang kemudian bergeser secara bertahap ke perlindungan lingkungan serta remediasi karena pendapatan PDB meningkat. Nah, setiap X ini mewakili perbedaan negara. Jadi, secara tidak langsung, EKC ini merupakan ungkapan sederhana dan umum tentang hubungan antara kekayaan dan kualitas lingkungan. Tapi hasilnya itu hanya bertahan dalam pengaturan tertentu dan populasi. Serta hanya dalam kasus-kasus itu karena tidak dipertimbangkan berapa biaya tambahan untuk kekayaan ekosistem. Selanjutnya yaitu mengenai kaitan yang lebih luas antara ekonomi dan pengembangan. Yang pertama itu ada asal-usul pembangunan berkelanjutan. Nah, konsep pembangunan berkelanjutan ini mendominasi wacana yaitu seputar masalah mengenai pembangunan lingkungan karena untuk meredakan ketegangan yang sudah berlangsung lama antara perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, sejak laporan Brundtland atau Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan itu pada tahun 1987 dan Rio 1992 KTT Bumi, konservasi terutama di mayoritas dunia semakin peduli dengan orang, ekonomi, dan kemiskinan. Nah, sebenarnya Agenda 21 yang muncul dari KTT Bumi ini menekankan bahwa jika kemiskinan adalah masalah lingkungan, kemudian mengangkat orang keluar dari kemiskinan itu adalah solusinya. Jadi, pada Agenda 21 yang muncul dari KTT Bumi menekankan bahwa jika kemiskinan adalah masalah lingkungan, nah solusinya itu adalah mengangkat orang itu keluar dari kemiskinan. Nah, cara terbaik untuk mencapai tujuan itu adalah promosi pertumbuhan ekonomi serta perluasan ekonomi yang tak terbatas. Selanjutnya itu ada konservasi terpadu dan pengembangan, yaitu yang pertama memberi manfaat kepada masyarakat lokal melalui ICDP. ICDP. Nah, upaya menuju pembangunan berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir telah semakin menekankan penciptaan konservasi yang terintegrasi dan proyek pembangunan atau ICDP untuk memastikan konservasi itu dapat melanjutkan dalam konteks budaya yang sesuai dengan kepekaan terhadap kebutuhan manusia. Nah, biasanya ICDP ini menyertakan sarana melalui masyarakat lokal serta berbagi manfaat dalam tanaman atau sumber daya hewan di lingkungannya pada tingkat yang berkelanjutan, kemudian mengambil kepemilikan atas konservasi sumber daya tersebut dan memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan serta mempengaruhi penggunaan dan pengelolaan sumber daya ini dengan cara yang menguntungkan serta baik secara individu maupun secara budaya. Nah, awalnya diterapkan ICDP ini di daerah tropis ekosistem. Nah, ICDP mulai fokus pada alam yang berbasis komunitas, kepengelolaan sumber daya yang meningkatkan mata pencaharian alternatif serta dalam memberantas kemiskinan. Nah, prinsip-prinsip atau karakteristik umum dari ICDP ini yang pertama, tujuannya itu dapat diukur dan didefinisikan dengan jelas. Kemudian pendanaan untuk durasi yang mencerminkan komitmen waktu dibutuhkan untuk mencapai tujuan negara. Kemudian manfaat yang terlihat dari dan ber,
kelanjutan bagi masyarakat di sebuah tahap awal mengenai implementasi proyek. Nah, prinsip-prinsip lainnya berasal dari penelitian selama puluhan tahun tentang implementasi ICDP dan secara aktif menginformasikan proyek strategi internasional yang lebih baru seperti global kerangka kerja untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Nah, jadi secara umum ICDP ini melibatkan pemanenan satwa liar yang terbagi menjadi tiga masalah. Yang pertama, populasi manusia biasanya tumbuh, satwa liar yang dipanen populasi seringkali tidak. Dan yang kedua, tidak ada panen satwa liar mungkin tersedia selama bertahun-tahun, seperti kekeringan yang mengurangi perekrutan di populasi satwa liar mendekati nol. Namun perekrutan rendah dalam populasi satwa liar mungkin bertepatan dengan periode. Yang selanjutnya itu ada ekowisata sebagai pembayaran untuk perlindungan. Ekowisata ini telah didefinisikan oleh para praktisi sendiri, yaitu seperti masyarakat ekowisata internasional, sebagai perjalanan ke alam area yang melestarikan lingkungan dan menopang kesejahteraan masyarakat lokal. Jadi ekowisata yang paling efektif ini dapat mengarah pada perlindungan keanekaragaman hayati dengan salah satu dari dua cara. Nah, alternatifnya ekowisata ini dapat melindungi keanekaragaman hayati jika kelompok luar memberikan dana awal dan modal kepada masyarakat untuk mengembangkan ekowisata sebagai imbalan komunitas untuk melindungi keanekaragaman hayati lokal. Kemudian selanjutnya itu yang terakhir itu mengenai pengembangan atau pembayaran langsung untuk jasa ekosistem. Nah, intervensi konservasi yang mengarah ke masyarakat lokal mencapai tujuan konservasi yang terukur, yaitu harus memiliki karakteristik yang pertama relatif sederhana, dan yang kedua mencapai tujuan konservasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang ketiga itu mencapai tujuan konservasi pada skala ekosistem, kemudian memberikan insentif yang jelas dan langsung bagi warga untuk secara aktif melindungi habitat, kemudian yang kelima menghalangi imigrasi, dan yang keenam mengurangi konflik sosial dan politik atas sumber daya alokasi yang seringkali membahayakan kelangsungan ekosistem. Nah, masalah yang sering terjadi terkait dengan pendekatan ICDP adalah tingkat ketidakpastian yang tinggi tentang hasil. Bahkan jika upaya pembangunan berhasil, manfaat konservasinya dapat menjadi sulit dipahami secara tak terduga dan konsekuensinya yang tidak diinginkan tidak menguntungkan untuk konservasi. Bahkan ketika berhasil, ICDP bermasalah bagi konservasi karena disjungsi pada skala temporal dan spasial. Jadi kebutuhan konservasi seringkali mendesak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.